Saya dengar khatib dengar nasihat orang Islam supaya jangan dengar. Kalau begitu penularan berkenaan dengan video video intim tu, so ini, satu fitnah kan? Itu satu fitnah bertentangan dengan semangat agama kita. Pelaku ya? Dah mengaku. Ya? Ya dia ambillah tindakan pada pengaku. Apa tidak adalah anda pun singkirkan dia sebagai yang mengaku, dia menuduh. Dia mengaku kenapa tak ambil tindakan? Jadi dia ambil tindakan pada dia. Video dah banyak keluar kan? Video itu nampak. Video. Semua macam video orang ikut. Jadi kena percaya kita orang Islam ni mesti ada pendirian. So, ya, mesti ada kalau keyakinan. Macam tuduhan dekat Datuk Seri Najib tu fitnah pun kita jangan percayalah. Ya, dia telah disiasat oleh polis berapa lama. Dan dituduh betul-betul. Ini tunggu siasatan polis. Polis siasat. Tapi tentang perkara yang dituduh oleh Haziq itu, dia melaku, dia mengaku buat jahat. Betul tu, nak percayakan orang yang mengaku buat jahat keji macam tu. Mungkin Datuk Azmin Ali akan saman Haziq. Itu persoalan lain. Itu persoalan lain ya. Jadi so, kita tak yang tu okay, satu cukup. Satu fitnah juga buat. Apa fitnah apa dia? Maksudnya penularan video Haziq menuduh pelaku tu adalah yang ya itu fitnah. Itu fitnah. Dah ditolak oleh Datuk Seri Azmin mengatakan itu bukan dia. Dia mengaku yang buat jahat tu dia. Capu kawan dia buat jahat itu polis siasat lah. Datuk Seri Azmin tak mengaku. Dia kata dia tolak habis-habisan. Langsung maju. Semua orang semaju ke apa? Tak. Ah, semua orang semaju. Mana korang punya ketua NGO? Ada tak ketua NGO?